Yo, halo semuanya. Apa kabar? Kembali lagi dalam pencarian senjata kelima untuk game Dynasty Warrior 8. Jadi, di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata kelima untuk karakter Huang Gai. Jadi, sebelum kita lanjut ke permainan, terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe video ini. Oke? Dan kita udah memasuki pemilihan battle ya. Untuk karakter Huang Gai ini dia di kerajaan Wu ya, yang dipimpin oleh Sun Jian atau Sun Quan. Nah, lalu untuk battlenya sendiri kalian pilih Battle of GB. Nah ini dia. Oke, mana nih Huang Gai? Nah ini dia ya, Huang Gai. Untuk weaponnya, oh lumayan ya, mendapatkan di level 4. Tapi karena affinity-nya di heaven, aku pilih yang di apa, bintang 3 ya. Untuk senjata kedua yang pasti aku pilih senjatanya Lubu Albert. Nah ini dia. Untuk skill di sini aku pakai attack boost, mic terror seperti biasa ya, akurasi dan quick learner. Untuk animal red hair nggak ketinggalan ya. Oke, kita langsung masuk di pertempuran. Dan kita udah memasuki area pertempuran, Pak. Jadi di sini aku mau jelasin dulu syarat untuk mendapatkan senjata dari Huang Gai ini. Kalian tinggal mengalahkan 8 jenderal ya, atau 8 perwira, yaitu yang bernama Zhang Nan, Cao Xiu, Sima Yi, Zhu Ling, Yun Huan, Wang Lang, Lu Qian, dan Xiao Dun. Oke, jadi karakter nama-nama tadi, Zhang Nan yang pertama, mana nih? Nah ini dia ya, Zhang Nan, lalu Cao Xiu. Nah, lalu berikutnya Sima Yi, mana nih Sima Yi? Nah ini dia. Lalu siapa? Zhu Ling ya, Zhu Ling. Mana nih? Zhu Ling. Ah, kok nggak ada, Pak? Zhu Ling. Nah, jadi Zhu Ling ini sepertinya dia belum muncul ya. Nanti dia akan muncul. Lalu Yuan Huan. Yuan Huan. Nah, ini dia ya. Berikutnya Wang Lang. Nah ini dia ya, Wang Lang, Lu Qian. Selanjutnya Lu Qian, mana nih? Sepertinya dia nanti muncul belakangan ya. Lalu yang terakhir Xiao Dun. Xiao Dun, mana nih? Sama ya, jadi belum muncul juga. Intinya kalian kalahkan 8 jenderal tersebut. Oke, oke, untuk awal-awal kita tunggu instruksi yang akan diberikan ya. Nah kalian lihat di situ ada pergerakan ya. Nah ini dia Cao Xiu, target pertama kita. Lalu Zhang Han ini ya, target kedua. Nice. Setelah kalian berhasil mengalahkan 2 jenderal tadi, kalian langsung menuju ke utara ya. Nah,
ada siapa nih? Si Mayu, oke. Target ketiga kita ya. Nice. Kita ambil drop weapon-nya. Setelah itu kita kembali ke selatan peta, kita menuju ke general berikutnya ya. Nah, itu dia ya. Oke, ya ini dia Yuan. Target ke 4. Nah, Xiaodun. Oke, Xiaodun, Luquan dan siapa nih? Juling ya. Oke, jadi ketiganya dia berkumpul. Oke, dan terakhir ini ya, Wang Lang. Mantap. Ah, berhasil ya. Caranya gampang banget, Pak. Nah, ini dia lokasinya senjata Huang Gai. Oke. Kita langsung menuju ke lokasi senjatanya ya. Mana? Ah, ini dia ya. Lokasi senjata Huang Gai. Tiger Eight, mantap. Selanjutnya kita tinggal selesaikan permainan ini ya. Oke, kita disuruh menaiki katapult ini. Jadi kita hancurin ini ya. Mana nih? Nah, ini dia. Oke, ntar. Oke, kita disuruh menghancurkan penghalang ini ya. Oke, mana lagi? Oke, berhasil ya. Mantap. Oke, selanjutnya kita akan menyeberangi menggunakan kapal ya. Kita langsung menuju ke lokasinya Chow Chow. Gampang banget, Pak, sebenarnya untuk mendapatkan senjatanya Huang Gai. Oke, nice. Kita langsung menyerbu ke lokasinya Chow Chow ya. Jadi biar nggak berlama-lama lagi, kita skip aja. Sebenarnya bebas sih, kalian mau mengalahkan di semua sisa jenderalnya atau menuju ke lokasinya jauh-jauh bebas. Kalau di sini aku langsung menuju ke jauh-jauh biar nggak terlalu lama, Pak. Nice, mantap. Jadi next siapa lagi nih karakter selanjutnya? Silakan request di kolom komentar. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan bye bye.